pakai platform itu TVRI untuk mempromosikan film-filmnya. Apa saja? Apa saja? Bisa aja, bisa dalam ruang talk show, dialog, kemudian kita juga akan membuat apresiasi film yang pernah kita lakukan dulu. Dulu zaman dulu berada dulu. Apresiasi film di TVRI. Jadi kenapa enggak gitu ya? Kita bisa buat dialog. Bahkan kita juga bisa nanti ke depan juga ikut terlibat sebagai content creator di TVRI sebagai rumah produksi untuk memproduksi film-film nasional. Mungkin gitu ya. Karena mau kita lihat di BBC sendiri, BBC di London itu juga mereka juga buat film layar lebar ya. Lara Croft, Tom Raider itu yang buat kan salahnya di BBC. Kanal TV di Prancis juga membuat film-film layar lebar juga. Kemudian jadi kenapa ini? Jadi kalau kita lihat sejarah panjang TVRI memang sudah ada keterlibatan dengan film gitu ya. Kita tahu zaman dulu pun Bung Karya Sumanjaya juga buat film, serial TV di TVRI. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai sineas atau filmmaker zaman dulu juga membuat, dan itu menghasilkan menghasilkan orang-orang film juga akhirnya. Jadi Setiadi, bahkan kita tahu banyak minta film akhirnya di TVRI, Desi Ratnasari, Matias Mucus, kemudian kita kembalikan lagi lah. Jadi mudah-mudahan TVRI sebagai pemain film Indonesia bisa menjadi bagian dari agregator konten kreator, dan di mana ke depan nanti TVRI tidak hanya terlibat dalam masalah penyiaran, tapi juga terlibat dalam komunitas film. Karena kan film ini bagian dari konten juga. Pak, ada kekhawatiran Pak. Sekarang kan sudah memasuki era digital, semua apa-apa digital. Apakah ini tidak seperti apa tantangan yang ini yang untuk rumah film Indonesia? Tantangannya adalah nanti bahasa karena kita lihat dalam konvergensi digital ini, pasti pola tontonan sudah berubah gitu. Orang mungkin tidak menonton TV seperti zaman dulu gitu ya. Mereka akan nonton lewat gadget, mobile, kemudian internet. Dan makanya kita ada pengembangan media baru di sini kan. Sudah ada OTT. Jadi kita juga akan ke depan akan membuat sebuah kanal OTT buat TVRI gitu. Termasuk dalam rumah film Indonesia ini? Iya, bisa aja gitu. Okay. Jadi nanti bisa aja gitu. Mungkin Lost Man yang kita remake lagi, kita tayangin di OTT, dan masyarakat bisa menikmati dengan harga murah gitu ya. Berbayar Pak OTT? Oh, OTT pasti berbayar kan ya. Tapi kan murah ya. Ya, 10.000 per bulan atau apa, saya nggak tahu lah. Tapi itu bisa secara salah satu ya. Jadi film nasional yang putar. Kalau memutar film nasional di TVRI sudah sering, karena kan dari zaman pandemi kemarin hampir setiap malam kita putar film nasional ya. Kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan memutar film-film nasional. Dan alhamdulillah juga teman-teman produser dari PHPH itu kalau deal dengan TVRI juga harganya beda lah daripada deal dengan swasta. Harga teman, persahabatan dan harga NKRI yang penting. Rumah semuanya lah, yang penting kita membangun ekosistem. Konten kreator, kemudian industri film, karena ini saling bersinggungan semuanya gitu ya. Dan nanti ke depan ini kan multimedia konteksnya, jadi semua ya kita bisa milah di film ini penyiaran ini apa konten kreator apa semua sama ini semua. Karena kita ada keterbatasan, kita nggak semuanya nggak bisa kita tayangin, tapi setidaknya kita kan bisa menjadi bagian dari ekosistem ini. Ya. Tentu saja di TVRI tidak bisa menayangin film esek-esek, film horor yang bagaimana gitu ya, pasti nggak mungkin ya. Tapi kan kita ada keterbatasan dalam segi aturan gitu ya. Kita sebagai TV publik nggak boleh seperti itu. Tapi kan kita juga memberikan ruang. Gitu, ya. Tapi untuk promosi bisa saja gitu kan, dibahas dalam dialog yang kita kemas bisa saja gitu. Kan kalau kita misalnya buat dialog atau talk show maupun program apresiasi film Indonesia, ya itu bisa dibahas. Gak apa-apa dibahas, maupun gak apa-apa, walaupun kita tidak menayangkan. Ya, seperti tadi Pak, ya kan? Iya, tadi kita bahas juga. Bahas. Yang penting sudah ada awareness dari publik gitu, tentang film ini. Gitu. Dan ini kan kita juga mendorong promosi film-film nasional. Saat ini yang baru saja kita lewati, ada sebuah film Indonesia dengan penonton yang mencapai angka hampir 2 juta. Mudah-mudahan ini 2 juta akan tercapai dalam 1 minggu ini. Itu adalah sebuah film yang berjudul, boleh disebut judulnya Pak Imam? Boleh ya? Makmum 2. Ya, itu bukan cuma sukses di Indonesia, tapi juga sudah mencapai ke Malaysia.
di Malaysia pun ditayangkan di banyak bioskop. Sementara sebuah film anak-anak animasi Indonesia yang judulnya Nusa itu mendapat penonton hampir 500.000, setengah juta. Ini juga suatu kemajuan yang sangat-sangat bagus. Ya. Ini suasana 2 tahun belakang adalah masa pandemi. Sementara pada saat suksesnya film Indonesia, kita ingat filmnya Andi Umbel, Wakop, itu penontonnya 6 juta. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Penonton 6 juta itu tidak kalah dengan film Spider-Man. Film-film dari luar negeri ini bisa dikalahkan oleh filmnya sutradara laris kita, Andi Umbel. Begitu juga dengan film yang sedang tayang, Berindu Cahaya di Amstel, penontonnya saya dengar sekarang sudah mencapai 250.000. Ya nggak, mudah-mudahan film ini pun akan mencapai angka sampai 500.000. Betul, Pak Waswin? Ya nggak. Jadi film-film Indonesia sekarang sudah mencapai untuk tayang di bioskop. Kalau setiap hari Kamis ada 2 film Indonesia tayang di bioskop, dalam setahun ada 52 hari Kamis, itu sudah 104. Belum ditambah dengan film Indonesia yang tayang di OTT, itu pun filmnya bagus-bagus. Dan barusan saya dengar dari Mas Imam bahwa dia akan membuat sebuah film Indonesia untuk televisi pusat. Ditambah dengan 35 televisi di daerah. Kalau satu televisi daerah itu membuat satu film, itu jumlahnya sudah 36. Jadi saya optimis sekali tahun 2022, jumlah film Indonesia yang akan tayang itu mencapai lebih daripada 150 judul. Ini adalah angka tertinggi sepanjang masa yang pernah terjadi dalam perbioskopan Indonesia.